bicara tentang bagaimana membangunnya, adakah kebersamaan atau tidak, nah itu seperti itu. Dalam tesnya ya. Untuk dalam partai yang di... Ya, masih. Kalau partai, komunikasi, karena saya sudah bergabung di Gerindra, komunikasi antara partai, baik saya pribadi atau dengan partai Gerindra sudah kita lakukan. Yang saya setuju ya, sangat-sangat setuju. Nah, seperti yang disampaikan dari kemarin juga, saya sudah sampaikan ya, ini bukan siapa yang maju, siapa yang melawan siapa untuk Sumatera Utara, tapi siapa yang membangun Sumatera Utara. Ya, ya, harus disesuaikan dengan karakter sama Sumatera Utara, etnis, keragaman, semuanya. Kalau ujian tadi, kalau lulus. Ujiannya lulus. Cuman setelah lulus ujian ini kan banyak lagi mungkin. Dan mudah-mudahan lah, mudah-mudahan tentunya yang kita harapkan tadi, yang kita sampaikan, ini untuk Sumatera Utara, sama-sama untuk Sumatera Utara. Dari salah satu sosok, lebih dari PDIP akan tetap komunikasi tetap dan komunikasi kan tidak mungkin ujungnya tidak minta rekomendasi kan seperti itu. Untuk komunikasi ujungnya pasti apakah bisa bersama-sama pasti komunikasi ujungnya tadi membangun Sumatera Utara. Ya tadi Pak Pak bersama-sama teman sama ini hasil dari komunikasi. Wakilnya diomongin tapi rahasia. Anda baru saja mendengarkan keterangan dari Wali Kota Medan sekaligus juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan bakal calon gubernur Sumatera Utara di kantor DPP PKB. Bobi terus menggalang dukungan untuk bisa maju di Pilgub Sumatera Utara maksud kami. Di antaranya setelah resmi menjadi kader Gerindra, Bobi diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai gubernur Sumatera Utara. Selain didukung oleh Gerindra, Golkar dan juga PAN, kini Bobi mencoba peruntungannya untuk mengikuti uji kelayakan dan juga kepatutan lewat Partai Kebangkitan Bangsa.